Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba cari ikan lagi nih di spot dekat rumah ya. Yang kemarin saya ngasot lele itu. Tadi saya lihat ada cuma kecil ya ukuran, tapi gak apa-apa lah, iseng-iseng. Dibanding saya bengong di rumah kan lagi libur. Jadi kita coba aja, cari aja keberuntungannya. Ini biasa kalau rembes-rembesan gini biasanya lele. Biasanya lele. Kita coba cari keberuntungan aja di sini. Siapa tahu ada rezekinya. Tadi saya lihat ya paling ukuran setengah kilo sih, nggak gede. Tapi ya lumayan lah. Nah, naik. Nah, itu lele ya. Kita coba tanggung dari sebelah mana ya? Dari sana lagi deh, tempat kita nembak lele kemarin. Kita tungguin ikan. Ikannya sih rada cepet ya. Coba ya kita tungguin, siapa tahu pernah kita tembak. Oke. Yang udah bergabung di channel saya, terima kasih. Terima kasih dukungannya. Salam satu laras. Oke, kita pindah ya teman-teman. Lagi teman-teman, kita tunggu dari mana? Dari sini aja teman-teman, kelihatan lah view-nya. Karena main di pojok terus, kita pindah lagi tempat awal. Ikannya main di sini terus.
karena di samping rumah dan naik lagi ya, kita pindah ke Petak Seng Kalijodo. Ketemu Mas Endro Kartiko lagi nyangkong. Kita coba sangkong lagi. Daerah-daerah sini. Mantap. Ya, poin lele kecil ya, teman-teman. Masih kena. Masih harus. Telek ya? Telek gak sih? Lumayan ya? Lumayan sekiloan, bro. Wah, telat, bro. Main, teman-teman. Kiloan adalah. Shit, shit. Asuh, men. Rekam-rekaman. Main. Sayang, maksudnya nggak kelihatan. Main gede. Lele kiri jatuhnya kanan. Oke, segitu dulu ya teman-teman, mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih udah mendukung channel saya ya, dan menonton video-video saya. Udah mulai sore ya teman-teman, kita balik aja, balik kanan. Sebenarnya ikan sih masih potensi ya, cuma kalau maghrib gini kita kurang nyaman buat nembaknya ya. Lumayan kita dapat satu ekor ya, ukuran 1,5 kiloan lah. Kita lanjut lagi di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar mania, mantap mantap mantap.